Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Keputusan itu tertuang dalam maklumat nomor 01 MLMI. 0E-2022 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1443 Hijriah. Maklumat itu ditandatangani Ketum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto pada tanggal 3 Februari tahun 2022 lalu. 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing, tanggal 30 Juni tahun 2022 Masehi. Idul Adha, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, hari Sabtu Legi, tanggal 9 Juli tahun 2022 Masehi. Demikian bunyi salah satu poin maklumat tersebut. Penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha dalam maklumat tersebut turut dibenarkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat. Betul, berdasarkan hisab mujudul hilal sebagaimana dalam isi maklumat tersebut, kata Dadang, Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama belum menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kemenak berencana menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah sekaligus menentukan jatuhnya Hari Raya Idul Adha pada Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 pekan depan. Sebagai informasi, kalender Masehi yang dikeluarkan pemerintah Idul Adha 1443 Hijriah akan jatuh pada tanggal 9 Juli tahun 2022 mendatang. Berikut daftar lengkap penanggalan Hari Besar Agama Islam berdasarkan maklumat Muhammadiyah. 1 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Hari Arafah, 9 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Idul Adha, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada tanggal 9 Juli tahun 2022.